La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketika mengetahui kabar tersebut, Abu Lahab serentak bahagia kesenangan dengan hari lahir keponakannya. Maka diberikan hadiah kepada Suwaibah dengan dibebaskan Suwaibah dari perbudakan. Dikarenakan wasilah tersebut, Abu Lahab mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara, seorang kafir yang memusuhi Allah, yang dia menjadikan Allah sebagai musuhnya, ketika dia senang dengan hari lahir Nabi, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kita selaku umat Islam beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Lantas bagaimana dengan kita yang berkumpul di tempat ini mengagungkan acara baginda Nabi besar Muhammad? Dan semoga dengan wasilah kita berkumpul di tempat ini menjadikan seluruh wasilah kita bisa berkumpul bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi bila tuqida. Sehingga kembali lagi, Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa lebih mulia Masjid Haram. Kenapa dibawa ke Masjid Al-Aqsa? Dari tempat yang paling mulia dibawa ke bawahnya, mestinya dari bawah ke atas. Kenapa dibawa ke Masjid Al-Aqsa? Ada apa di Masjid Al-Aqsa? Di Masjid Al-Aqsa nanti ngapain? Selfie-selfie atau bagaimana? Mas, di Masjid Al-Aqsa Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Sebelum sampai Masjid Al-Aqsa, Nabi sholat di tempat kelahirannya Nabi Musa. Nabi sholat di tempat pertapaannya Nabi Musa. Nabi Musa di makamnya Masjid Al-Aqsa. Terakhir di Masjid Al-Aqsa, Nabi juga sholat.